mau nusuk sampai kapan? Anjir, gila. Wah, gila nih jalannya, guys. Kayaknya Rianca goodbye deh. Kayaknya lo ya, tapi nanti kita coba-cobalah sama Rianca. Kalau Riancanya mau ya, Bang ya. Oke, mantap. Tapi ini apa aja sih yang dirubah kok bisa sekencang ini? Ya, porting. Porting. Membrannya di custom, tapi pakai standar, dimaksimalin. Terus? Oke, halo guys, balik lagi di sini dengan saya di channel Paro Penoli. Kali ini kita mau nyoba sama Ninja RR, guys. Ninja RR yang menurut saya itu lebih kencang dari Rianca nih. Punya Bang Hadis Bukhori, kalian bisa cek YouTube-nya Hadis Bukhori. Aduh, kencang banget ini. HP-nya juga lebih tinggi daripada Ninja RR Rianca, guys. Yo, kita tes-tes aja, guys ya. Tes, ngetes, bukan balap-balapan, guys. Ngetes doang, guys ya. Gak usah terlalu serius, guys. Ngetes kita, ngetes. Kita coba trek panjang sama trek pendek juga nih. Kayaknya kalau trek pendek itu kalah pasti kita. Karena kan Ninja RR-nya udah remap dan segala macem. Sedangkan punya kita kan masih standar ting-ting, cuma ganti knalpot. Kita coba trek yang panjang dulu nih, yang pertama nih. Gila, nempel banget ya. Wah, speknya dewa-dewa, spek dewa ini. Gila, bisa ngimbang ini loh. Kalau talon terus gak dapet lagi. Hah? Kalau talon terus gak dapet. Gila. Aduh, speknya gila banget. Oke, kita menang. Trek panjang kita menang sekali. Tapi sumpah diakuin ini lebih kencang dari Rianca, guys. Sumpah. Kalah Rianca ini. Gila. Mati, kamera gua mati depan. Ntar dulu, kamera kita mati, guys. Kita copot aja kamera kita. Yuk. Jadi lawannya bertiga nih. Jauh treknya yang itu. Kita buka lagi dah kaca kita teh. Wah,
Seber. Gila nusuk sebernya. Ada ketinggalan, guys. Ketinggalan. Sayang banget kamera belakang kita. Ini mati. Kayaknya kalau kita trek pendek kehalang mulu deh. Oh ya. Anjir. Ketusuk. Ketusuk di trailernya. Ketusuk di atas mulu dia. Sayang itu treknya kurang panjang, guys. Motor kita doang di sini yang standar, guys. Dua-duanya udah pada porting lah apalah. Aduh, kita mah standar aja, guys. Soalnya standarnya juga udah galak. Iya. Tapi sumpah ini Ninja RR-nya gila banget, guys. Gila banget Ninja RR-nya. Gak ada obat ini Ninja RR-nya. Ntar dulu. Dapat kalah start kita. Kelemahan kita start aja nih. Tapi emang iya sih, lebih panjang trek yang di ini, guys, di perjalanan pramuka yang sama Riansa tuh. Gila nih jarernya sih, gak ada obat. Gak ada obat nih jarernya, guys. Tapi memang sih kurang panjang treknya ini. Kalau sama Riansa kan kita dapat 180. Kalau di sini kita tadi paling 171, 170. Gak nyampe 180, guys. Berarti lebih panjang trek yang sama Riansa. Wah, tapi memang gila sih. Kalau trek pendek itu emang Ninja RR nggak ada lawannya kayaknya nih. Apalagi dia udah remap dan segala macem. Oh, jago sih ini. Sekali lagi berdua. Sekali lagi berdua. Oke, kita buka kaca aja, guys, ya. Ini terakhir nih.
dijelasin ini errornya. Gak ada obat ini errornya. Gak ada obat. Udah. Ampun. Masa ampun sih? Bawanya enggak kekejar. Udah closing. Closing. Ayo, di mana? Saya dulu dah closingnya. Oke guys, jadi kayaknya sekian dulu percobaan kita bersama dengan ninja. Kok ninja sih? Emang ninja ya? Aduh. Cut. Oke guys, jadi sekian dulu percobaan kita karena udah maghrib juga kan. Jadi kita selesaikan saja perjumpaan kita kali ini bersama ninja RR. Kayaknya ninja RR terkencang yang pernah saya ketemui loh. Soalnya, aduh, nusuk banget bawahnya itu loh. Mum. Aduh, ketinggalan. Kalau kita kalah start dikit nih, pasti ketinggalan, gak bakal kekejar. Bisa ngimbangin gitu dia. Bu. Wede, keren. Sama CBR ikut-ikutan mulu CBR-nya. Padahal udah sering main sama ini. Mandalika sama CBR tadi udah kita coba. Dan terakhir kita coba berdua guys ya. Ini memang bawahnya, duh, gak ada obat udah. Kayaknya Arianca. Ini mereka nih atasnya gila sih. Atasnya ini nusuk. Ya, atasnya. Cuma bawahnya ini kayaknya Arianca goodbye deh. Kayaknya lo ya, tapi nanti kita coba-cobalah sama Arianca. Kalau Ariancanya mau ya bang ya. Oke mantap. Tapi ini apa aja sih yang dirubah kok bisa sekencang ini? Ya porting. Porting. Membrannya di custom, tapi standar, dimaksimalin. Terus mesin bawah semuanya standar. Mesinnya masih standar semua ya? Berarti nggak ada korekan-korekan gitu nggak ada? Oh, naik CC. Ada pakai part motor lain. Oh, berarti enggak ada next CC ya? Nah, oh. Yang Thailand. Ini enggak ada diganti. Iya. Sama karbu. Terus ininya gearnya juga ngaruh kan gearnya? Gearnya dirubah enggak? Gear ngaruh. Gua ganti 14 kan. Oh, berarti gara-gara itu ya. Porting segala macam. Oke, sip. Mantap. Jadi jangan lupa tonton juga nih di videonya Bang Hadis Bukhari nanti. Linknya kita cantumin dan kita kasih fotonya guys ya. Oke, see you next video guys ya. Kalau ada video permintaan kalian selanjutnya apa, boleh request di kolom komentar guys ya. See you next time, bye bye.